Hai semuanya, nama aku Alif dan balik lagi di channel Alif XD. Oke, kali ini aku gak main game horror lagi. Bukan gak main game horror lagi, tapi main nanti. Sekarang aku mau main game yang namanya Ink, Mountain, and Mystery. Awalnya aku kira game ini mirip Limbo, game yang kayak game horror gitu, tapi dua dimensi. Jadi aku download game ini, ternyata ini game Chinese cuy. Game Chinese buatan NetEase. Dan dengerin musiknya, enak banget sumpah. Tadi ada prolognya, nanti aku kasih tau. Tadi aneh ya. Anjir musiknya. Oke, kita kesini. Ini apa? Oh, anjay rumahnya. Aku suka banget dengan seninya, animasinya keren. Jadi kalau ini kayak game PC gitu atau game konsol gitu, stylenya style tinta gitu. Nggak tahu ini bahasa Inggris atau bahasa Chinese, kita lihat aja. Jarang-jarang loh aku main game Chinese. Wah, ini tadi ada bangau masuk ke sungai, terus jadi dua ikan. Aneh banget ikannya bisa naik ke atas air terjun gitu. Masuk ke orang botak, Saitama cuk. Ya, bahasa Cina, nggak paham aku. Aku suka banget dengan musiknya cuy, kayak zaman-zaman tradisional gitu. Ini ada bambu ya. Full dubbing, alhamdulillah full dubbing. Hah? Gak paham aku. Kita ke gimana gerakannya ini? Gimana nih? Wait, aku gak paham. Oh gitu. Wih, bagus juga game ya. Sorry banget aku gak bisa translate karena ini masih bahasa Cina gitu. Apa ini? Map. Ada map. Oke, dia berdoa. Aneh banget. Dia kayak pendeta gitu ya. Mirip-mirip karakter Attack on Titan. Apain tuh? Apaan lagi tuh? Ada gua di sini, nggak bisa masuk. Oh, lari. Game-nya lumayan ya, aku suka musiknya. Wih, ada cewek anjay, loli cu. Dan masih full dubbing. Loli cuy, ada loli. Kayaknya dia bukan manusia deh. Storynya gimana sih? Gak usah. Gak usah lah, biarin ya. Ninggalin tuh bocah. Ini ada batu bagus nih. Batu apa nih? Kok bisa diambil? Ambil semuanya. Oh, gak bisa diambil ya? Gak ketemu ya, cewek. Bocah. Ini ada ranting nih, naik nih. Keren. Sambungin nanti. Wush, keren gini grafiknya. Bukan grafik sih, kayak style gambar gitu. Apa ini? Cewek-cewek ini. Jadi yang tadi itu dibiarin gitu. Kok gila ya cowok ini? Woi, dia ngikut. Bocah, pergi. Anjay. Kage. Sama?
Ngapain tuh? Ting sana. Nah, udah. Kita naik ke kuilnya Kung Fu Panda. Ada orang di sini. Halo, Pak. Permisi, Pak. Saya tersesat. Beri ke dia. Gimana nih? Oh gitu. Oh oke okay, oke okay. Ini game puzzle ya, aku lupa. Genrenya sekali lagi game puzzle. Game kayak adventure gitu. Dan gak ada action kalau gak salah. Apa ini? Dikasih kuas. Ya bodo amat lah. Apa sih? Nani kore wa desu ka? Ada jembatan yang muncul. Ada kagara di sini. Terima kasih orang misteri. Emang ya, gamenya game penuh misteri gitu. Aduh, aku bingung. Ini kenapa lagi? Oh, ditahan cuy. Ditahan. Oh, gerakannya ditahan gitu. Aku baru tahu. Ini ada bunga. Ya udahlah. Apa lagi? Pohon? Ada pohon. Dapat batu merah. Terus? Ini bisa diambil kan? Terima kasih. Kurang lebih game ini simulasi pemulung gitu ya. Apa-apa aja yang ada di bawah tanah itu diambil. Aneh. Cukup. Kasih ke dia gitu. Balik lagi gitu. Game simulator pemulung. Bingung aku. Kasih bunga gitu. Oh. Good. Alif pintar. Biasa dong. Gak bisa ya. Oke. Kita balik lagi. Muter-muter di sini aja gitu. Oke, mohon ampun, Pak. Jangan bunuh saya. Please. Aroma-aroma terapi nih. Gambar apa itu? Master Chi Kung Fu Panda. Musiknya enak. Oh iya, ada juga namanya gamenya Green Glass gitu. Nanti aku main ini. Gamenya game Chinese juga. 3D. Keren sih kelihatannya. Di mana ini? Kuil. Okay, kita skip aja ya. Mana nih pemilik rumahnya nih, enggak kasih makan, enggak kasih minum. Kurang ajar juga ya dia. Mau ke situ. Memang ribet nih game. Sumpah pusing aku. Enggak ribet-ribet amat sih, tapi ribet. Tetap ribet, ya ribet. Ke sini. Ke situ tuh. Ke sini. Turun. Ikuti bapak tua ini. Terus. Oh, itu dia cewek tadi. Usuko si keren. Ini cewek ini kayaknya kucing deh. Ini kayak punya telinga neko gitu. Kemana nih? Kita lari-lari di rumah orang.
balik lagi cuman liatin cewek tadi. Musik yang keren. Jadi ceritanya kita ditolong sama bapak ini gitu, tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum. Kurang ajar juga ya. Oh iya, tadi apa ini? Oh, kita bisa menggambar cuy. Kita bisa menggambar. Kita taruh lagi bapak wajahnya. Dan di sini. Oh, jelek ya. Dup. Itu doang deh. Kita ke sini lagi. Enggak paham cuy. Coba ada bahasa Inggrisnya gitu. Apa ini? Oh, bisa ditukar gitu paper. Oke, kita pindah map gitu. Ngambil foto bisa. Wah, wow. Kita dikasih kapal. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, tapi dikasih kapal. Maksudnya ikut perahu ya. Os. Orang botak. Tap. Ini ada burung. Burung. Burung apa ini? Tapi sayapnya cuma satu. Wih. Kok airnya bisa pijak? Sial, Naruto dia. Dari Naruto dia. Kita enggak punya cakra, jangan. Seru nih, seru nih. Oke, ambil tas. Wah, kita bisa berjalan di atas air. Kita seperti Naruto. Naruto. Kita seperti Hokage ke-6. Kita seperti aku lebih suka pakai kapal. Kita ambil foto di sini. Sini, bocil. Iya, kita ambil foto. Kita ke atas. Terus gak bisa lewat aja. Kita harus kemana ini? Oh ya, ada orang di sini. Mereka hantu. Kaget aku. Oh, orang pacaran cuy. Kita lihat tuh, orang pacaran cuy. Ada warga di sini. Udah hilang ya. Ada orang pacaran, cuy. Tadi orang tadi lewat mana ya? Kalau lewat sini harusnya nanti jalan kan? Puci, puci, kita lewat mana ini puci? Ayo beritahu ada apa ya? Woi, mereka hantu ya? Kukira warga tadi, warga yang masih hidup aman gitu, sejahtera gitu. Ternyata mereka cuma hantu cuy. Serem juga gamenya ya. Malu apa lagi itu? Dalam pion. Ada gubuk. Gubuk kecil yang lampionnya jatuh.
kita masuk ke rumahnya dulu. Kok nggak bisa ya? Oke, kita dapat pancingan. Pancingan bambu gitu. Mau diapain pancingan ini? Oke, kita kesini lagi. Terus kita nggak bisa masuk. Dapat. Dapat apa itu? Guci. Guci nggak paham aku. Apa sih? Pusing kepala aku. Kita nggak bisa masuk. Pasang lampion dulu. Oke, pintunya kebuka sendiri. Kayak segel gitu ya. Mama. Bukan pintunya, Mama. Anjay. Mereka sudah mati, cuy, sebenarnya. Kayak hantu gitu. Oke, dia kayaknya paham. Tapi aku gak paham. Kita ambil dulu tali tadi. Talinya Mitsuha dari Kimi no Nawa ini. Oke. Kita masuk ke rumahnya. Kita udah permisi dari sama pemiliknya. Kayaknya aku paham sih. Kita harus cari kasih ini ke sini. Ya, ke sini. Tapi nggak mau ya. Oh, digantung. Iya, digantung. Oke, mantap jiwa. Oke, roh-rohnya muncul lagi. Mereka serasi banget. Oke, siap. Kita ambil screenshot. Jatuh lagi tuh. Apa ini? Harapan gitu. Kita nggak bisa masuk. Kita balik lagi kalau nggak salah. Yeah, balik lagi gitu. Kayaknya balik lagi ya. Kayaknya. Kita ke sini. Kan iya, balik lagi. Itu ada lempar bunga. Tuh ada tuh bantuannya tuh. Si mata satu. Nggak paham aku hewan apa itu. Kan. Ya, kita kasih ke sini gitu. Kayak benar. Gede juga ya. Kayak makam gitu. Oke, bocil. Si loli yang ingin dikarungin. Terus kita kasih dia minum. Dia minum gitu. Serem juga ya roh-roh Cina ini. Oke. Okay. Kita liatin hantu beraktivitas seperti biasa. Oke, ada hantu lagi. Ada ini kayak Neji nih, Neji Hyuga. Kok aku bahas Naruto terus ya? Oke, kita dapat bunga. Terus banyak misterinya, banyak puzzle-nya, nggak sulit sih.
Kita pakai ini bocah. Oke. Kita nggak bisa ke sini rupanya. Kita balik lagi ke kapal perahu. Iya kayaknya sih. Wah, ada Neji. Mulus-mulus, kapalnya mulus. Oke, seram juga dia. Gak berbicara apa-apa. Gak bilang terima kasih. Pergi gitu aja. Emang sialan. Ya. Apa ini? Kita kasih bunga gitu. Terus bunganya mekar, pokoknya mekar. Bunga. Good. Ajaib banget. Pohon ajaib. Lu jangan manjat, Dek. Gokil. Kan jatuh. Haiya. Dia kayak dewa penunggu sungai ini ya. Bangau ini. Kayaknya ya. Oke, setelah kita oke. Kita berpindah alam gitu. Jadi keinget game game pula. Film Pirates. Anjay. Kita di dimensi mana sih? Terima kasih bantuannya. Tadi gak bisa ya kapal ya. Aneh banget. Oke, kita bawa kapalnya. Aduh. Siapa itu? Putri. Putri dan pangeran. Lanjut. Oke, segini saja dari gameplay Ink Mountain and Mystery, yang artinya tinta, gunung, dan misteri. Jadi ceritanya ini menceritakan daerah tradisional di Cina dulu gitu, yang kayaknya banyak-banyak misteri di sana, yang banyak-banyak keajaiban. Kayak kita bisa berjalan di atas air. Di sini ada roh-roh gitu dan masih banyak lagi. Oke, buat kalian yang ingin main game ini, worth it banget. Cari aja di Google, kalau enggak di tap-tap gitu. Game-nya cuma 1 GB. Oke, buat kalian yang ingin main, link-nya ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan pencet notifikasinya supaya kalian dapat notifikasinya per minggu, karena minggu depan aku bakal sambungin game. Lumayan nih game. Oke, sampai segini saja. Terakhir, nama aku Alif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.